Gue Fandi, gue Hazel, and this is new era of RNG TV. Nah, Bang Fandi, gimana Jel? Apa kabar? Kurang baik. Kenapa tuh kurang baik? Masih belum kebeli moge soal. Waduh. Lu juga. Iya, lagi. Aduh. Jadi konten apa yang kita mau bahas? Kita mau bahas gini, lu memang aman 1 miliar tuh harga motor. Lu nyender gitu 1 miliar lah harganya. Jantung sih deg-degan, yeah, ada dikit gitu kan. Gini Jel. Gimana? Jujur-jujur aja deh. Iya. Umuran kita. Iya. Kayak gini gak kebeli. Kenapa tuh? Ya, kecuali bokap lu pejabat atau apa ya. Biasanya yang kebeli kan pejabat gitu. Bener kan gua? Gak salah dong. Ya gak semua pejabat sih, kan ada pengusaha. Iya, pengusaha. Nah, biasa. Pengusaha, ya. Yang lupa. Jangan pejabat doang. Kita jangan gak... Ini. Yang punya ini pengusaha juga ya, lupa gua. Kenapa banyak anak muda di patah-patahan kita ya bang gitu ya? Sekitar 20... Sampai 28 lah. Sampai 30 kali ya. 30 udah gak muda. Oh udah gak muda, 28 aja. Umur Dennis tuh 30. Maupun Dennis kita umurnya. Iya, kenapa di umur segitu, di pantaran-pantaran kita di antara umur 21 sampai 28 banyak orang yang belum bisa beli motor impiannya seperti moge, kita ingin moge. Kenapa tuh kira-kira? Nih, bentar tuh. Yang gue lihat dari umum nih ya. Iya. Rata-rata. Contoh, ini harganya 500. Itu harga 1M. Ya. Yeah. Normalnya yang ER6 gitu-gitu berapa harganya? Pak manajemen 70-an. 60 sampai 70. Iya. Fresh gitu. Sekarang kerjaan lu biasanya gajinya berapa dah? Rata-rata sih kalau misalkan fresh graduate ya, kita omongin gitu rata-rata pasti UMR sih. Tergantung UMR mananya. 4,8 Jakarta. 4,9. Bener enggak? Iya, yeah, bener. Anggaplah ini 5 juta. 5 juta misalkan. Sekarang untuk lu bisa kebeli 70 juta, lu enggak mungkin. Pasti pengeluaran lu yang lain ada yang lebih penting loh. Pasti itu. Lu kan pacar lu. Iya kan? Iya. Iya. Iya benar pacar, pacar saya. Sepatu misalkan lu beli. Buat gaya hidup lah. Iya gaya hidup. Sekarang lu nggak ada waktu untuk kebeli 70 juta doang loh. Iya. Apalagi kayak ginian. Itu problem paling gede Jel. Terus ngurus moge itu nggak murah. Maintenance bulanannya? Maintenance tuh mahal. Oke. Iya emang dari kita lihat emang moge maintenance-nya juga mahal sih. Ini nggak bisa dilipat lagi. Ini kebutuhan udah bukan sekunder loh. Apa? Beli lu. Ah, okay. Nah, udah enggak usah dikat tuh tadi. Nah. Sekali lagi. Ini umum mau maju-maju. As. Oke. Okay. Lu tidur ngadep mana? Kanan kiri? Gua tidur ngadep kiri. Gua ngadep atasan, coy. Atasan Om Jo. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Nah, kalau misalkan lu mau nabung perlu berapa bulan sampai kayak kebeli susah banget lah. Dengan gaji 5 juta itu pasti kalau untuk 70 juta sekitar 30 bulan, seenggaknya. Emang 30 ya? Iya, biar 150 juta, jadi 75-nya buat yang lain. Oh, gitu. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Ini, berapa untuk lu kalau gaji lu segitu? Butuh berapa tahun sih itu? Iya, makanya itu kita jujur-jujuran dah. Ini yang jarang orang ngomongin. Kenapa umuran kita tuh yang punya moge pasti kaya? Sulit. Untuk itu orang jarang ngomongin kan? Tapi kita buka-bukaan aja. Iya. Karena memang itu kebutuhan tersier. Moge itu sebenarnya tersier. Menurut gua. Hah? Tahu. Nah, nyebelin nih kameramen kan? Iya. Menurut gua enggak. Kenapa? Karena lu punya duit, lu punya kuasa. Iya bener ya, Pak. Iya. Itu ada Rubicon tuh sekalian tuh. Jangan di tepi jurang apa? Jadi, kenapa gua enggak bahas ke sana? Ini birolnya harus banyak loh lu, enggak. Contoh kayak dia nih, harganya 1 miliar 50 juta dia dan J. Iya. Ini 500 berapa dah? 55. Bohong banget tuh. Nah, udah 500-an aja emang. 500-an lah ya, 500 jutaan. Caranya adalah, gue gak ngajak nih ya, gue gak ngajak orang, tapi kalau cara paling masuk akal buat gue sekarang, kredit. Oh, itu solusinya. Solusinya, kalau lu memang mepet banget pingin cari moge. Oke. Meskipun menurut gue, kalau umuran kita, memang belum waktunya. Emang belum sih sebenarnya. Biasanya orang kalau udah punya barang, misalkan moge lah ini. Punya barang, punya kuasa. 500 juta, pasti aset yang dia punya udah 3 atau 4 kali dari aset yang dia punya kan, seharusnya. Tetapi, kebanyakan enggak? Tapi di Indonesia tuh kebanyakan enggak bang menurut gua. Kenapa tuh? Karena orang kayak
kebutuhannya tuh lebih ngainin gaya hidup ya. Ini kan moge udah pengalaman pribadi, Bet. Moge kan udah termasuk gaya hidup ya gitu. Yeah. Gaya hidup kan ini udah bukan kebutuhan lagi. Karena sehari-hari lu enggak mungkin belanja naik ZX10. Enggak mungkin. Itu kan. Enggak mungkin. Gua. Sayang juga itu banyak banget yang disayangin sih kalau lu pakai buat kayak lu dengan uang segitu lu bisa X-Max. Ya. Yeah. Apa kayak betul. Bikin jembatan segala rupa apa. Ya lu tau sendiri lah Bang di Jakarta macetnya kayak apa tahu kan. Mau pakai moge gila lu apa enggak capek. Weekend doang cuy dia keluar. Paling weekend, Sabtu atau Minggu. Cuman kredit tuh menurut gua solusi masuk akal sih. Kenapa tuh Bang? Menurut lu. Misalkan lu udah nabung sampai menggocap lah. Gocap. Andai kata. Oke. Okay. Mau beli moge harga 150-an. Jadi bisa masukin itu DP, sisanya kredit per bulan itu lu potong untuk gaya hidup lu. Menurut gua solusi paling masuk akal lu mau meskipun bukan yang ginian ya, mogenya ya. Ini kejauhan gua bilang. Apa tuh? Monster lah contohnya. Ducati Monster 160-an. Nih di birol nih. Dah ya. Itu masuk akal kalau lu cuma punya 50 juta, jadi buat DP uangnya. Oke, okay. 150 saya sekitar 30% lah dari harga motornya berarti. Atau basic dulu lah yang R25. Oke. ZX mahal nih, ZX25. ZX25 itu 110-an. 110-an ya kan? 110. Coba sekarang lu lihat teman-teman lu dah. Kebanyakan yang punya moge berapa persen teman lu? Enggak sampai 20% sih, enggak nyampe kan? Enggak nyampe. Di luar dari mereka. Teman-teman gue yang lain, teman kampus, teman yang lain, semua temen, ya? Semua ruang lingkup itu sekitar ya karena gue banyak circle anak teman-teman anak motornya kan. Begitu. Jadi kayak ya cuma yang punya moge paling 20%. 20%an kan? 20%. Jadi kayak karena bukan gimana ya gue bilang, kenyataannya emang enggak semudah itu punya moge aja. Menurut gue. Ini jarang banget loh orang sejujur ini ngomong. Ini kita buka-bukaan banget. Kita buka-bukaan banget. Buka-bukaan ini kan podcast-podcastan. Ada yang masuk tuh motor tuh enak. Jadi naik motor tuh sebenarnya menyenangkan, gue bilang. Kenapa ini kita namain podcastnya itu? Apa tuh? Naik motor itu menyenangkan. Naik motor itu menyenangkan. Iya, yeah, cuma sulit gitu. Sulit. Lu keperluan hidup banyak kan? Pasti. Dan lu juga kalau di sekarang ya, zaman anak motor sekarang. Lu pasti punya moge, nggak mungkin dalam keadaan motor lu standar aja. Jangan kan moge deh, motor-motor yang segmennya matic. Karena orang yang banyak gaya banyak. Serius, lu itu kenyataan sih gitu. Lu pasti nggak cuma beli motor, udah gitu kan. Iya benar. Lu kayak moge pasti ganti knalpot. Belum lu upgrade lah, apa perintilan. Itu bukannya itu lagi Bang. Duit lagi itu kan. Perintilan kayak domino berapaan dah? Hand grip 200-300an. Iya, itu hand grip doang. Hand grip. Lu beli beras berapa kilo? 300.000 jo. Wah, gila. Ngerti enggak maksud gua? Terus orang-orang banyak ini dari banyak yang gua tanyain ya, karena mereka kebanyakan enggak jujur juga sih. Kerja lu apa? Kebeli moge. Oh, gua serabutan. Serabutan apa yang bisa lu beli moge? Ngerti enggak? Lu kalau mau jujur lu serabutan apa kebeli moge, men? Kita serabutan juga lo berdua. Gua mau lu punya moge enggak? Enggak. Itu yang kenapa orang sering bohong gitu. Ini kameramannya ngapain? Kameramannya enggak jelas. Lu enggak jelas. Kok? Jadi intinya secara sejujur-jujurnya paling realistis umuran kita itu kredit. Kenapa? Karena dari kredit itu juga kan ada suku bunga. Oh iya benar. Suku bunga kan itu juga duit juga, pasti lebih itu juga. Tapi ya balik lagi dengan diri masing-masing dia yang punya. Ya kan gitu kan, kayak ya lu milih misalkan ke dealer nih. Oke. Lu milih kredit apa enggak? Jujur. Ya. Yeah. Kalau buat gua yang tipe orang tuh mendingan gua tabung dulu untuk beli sesuatu. Yakin lu? Lu waktu itu nginep di rumah gua enggak punya uang. Kalau lagi yakin bulan, bete. Lu enggak nabung soalnya sama lagi. Itu kita habis balik dari mana ya? Oh iya, Singapura. Ya. Kalau gue orang ya, gue prefer beli karena gue harus bayar listrik, gue beli beras setiap hari. Iya, ya gue kan juga kan, gue masih kuliah. Iya. Gue masih kuliah belum. Belinya kredit. Kalau gue orangnya tim kredit, kalau gue tuh. Lo tim kredit. Iya. Gue misalnya gue tipe gue kalau misalkan gue masih belum bisa untuk dapetin motor yang di atas, misalkan yang type B, gue semampu gue aja, gue di A dulu aja nggak apa-apa. Semampu lu tuh apa contohnya? Semampu Aerox. Gua, misalkan gua pengen mau beli Aerox gitu kan. Gua masih belum bisa nih buat beli Aerox. Akhirnya gua lebih apa
Mio Smile. Motor di bawahnya, gue juga punya Mio, Maserati, gituin dong. Ya, Mio Smile. Ibaratnya gitu, ya, kalau misalnya dulu, ya kalau lu nggak bisa beli baru, ya lu beli second aja. Bener sih. Yang penting hidup tuh jangan memaksakan. Ya sebenarnya itu sih. Iya balik lagi, ketika lu mampu, ketika lu yakin lu bisa untuk kredit, ya why not? Gak masalah, itu hak lu. Tapi jangan maksain. Tapi jangan maksain. Yeah. Ketika lu nggak bisa, tertakutnya di tengah jalan pas lu lagi kredit kan lu nggak ada yang tahu. Ekonomi lu gimana? Lu harus mikirin kedepannya gimana? Tiba-tiba lu meninggal. Jangka panjang. Nah, nggak ada yang tahu kan? Kalau meninggal dihilangin sih kredit. Ya nggak tahu dah. Ya tapi jangan kayak gitu juga dong. Kenapa menurut lu orang jarang mau buka ini? Apakah ini topik terlalu bahaya atau seperti apa? Karena gua rasa gua ledakin juga nih dealer lama-lama nih. Ini motor berisik banget. Karena gua rasa orang-orang itu sebenarnya yang punya kayak gini. Nih, dua ini. Salah satu ada dari ini. Itu mampu banget, Jo. Okay. Mungkin mereka nggak mau sombong atau mereka mungkin emang nggak pengen ketahuan. Emang dia suka juga sama barangnya. Emang dia suka. Tapi orang jarang. Orang tuh nge-encourage-nya kayak, ya udah lu harus kerja keras gini-gitu. Gak ada yang ngasih tahu ke kita gimana step-nya supaya lu kebeli satu. Pernah gak ada yang ngasih tahu lu? Oh ya lu sekarang buka ini, besok buka itu. Gak ada. Yang kita rata-rata tanya di Sensi. Ya, ya pokoknya lu nabung, lu kerja keras. Apa? Gak ada step kayak umuran kita nih. Harusnya ngomong, iya sekarang lu beli saham yang kayak gini, gini, gini. Kan jelas enak tuh. Itu rahasia dapur masing-masing. Makanya, kenapa orang nggak mau ngebahas ini sebenarnya? Itu sebenarnya ilmu, tapi kan orang kayak, ya masih gue ngebagi hal yang sama sih kalau. Ya bisa aja, Jel. Problemnya di sini, kata gue, karena kita terlalu ngeliat orang lain juga. Nah, itu poinnya. Ya. Lu terlalu melihat orang lain, apa yang orang lain dapat, dan akhirnya lu memaksakan untuk dapetin hal yang sama juga, tapi dengan cara yang berbeda. Kita aja hoki bisa minjem ini ke dealer. Iya. Mungkin beberapa orang yang pin ngerasain akhirnya kan kepaksa dia harus maksain. Wah, banyak karena sih ngeliat orang lain. Banyak itu banget, banyak banget. Iya, ya. Temen-temen gue ada yang kayak gitu juga. Ada kan? Ada lah segelintir orang. Kita tuh orang-orang hoki aja yang dealer tuh mau minjemin. Iya. Jadi kita belum pernah kebeli moge, guys. Sebenernya itu foto-foto di IG tuh dari RNJ semua. Iya. Itu sih poin. Jadi jangan ngelihat hidup lu ke orang lain sih. Apalagi yang memang motovlogger terkenal gitu ya. Gua nggak bilang siapapun. Mungkin mereka dari sebelumnya udah usaha sampai kebeli motor itu dulu. Ngerti nggak? Iya. Bukan karena mereka dari YouTube doang gitu. Betul. Banyak kan. Yang gua tahu dari motovlogger sebelumnya juga yang sekarang udah pakai moge-moge keren, yang gue lihat dari historinya dia juga nggak yang langsung ke moge, Bang. Iya. Ada step by step. Contoh Jody. Iya, jadi R25 dulu. Dari R25 dulu kan, terus upgrade baru ke motor sekarang sampai dia udah pakai motor yang hedon, turun naik turun. Dia mencoba eksplor, itu juga enggak yang langsung, ada step by step ya kan. Bukan orang yang langsung ketika lu pengen jadi motovlogger, lu harus punya moge. Enggak. Benar. Step by step semua. Tapi memang ada beberapa juga yang udah mampu dari sebelumnya. Iya, mungkin dia emang basicnya emang dia punya privilege itulah atau gitu. Itu yang enggak bisa lu lihat sih menurut gua. Buat yang seumuran kita ya. Nah, lu jangan ngelihat yang emang udah mampu dari sebelumnya karena jalan orang kan beda. Tuh sih. Jadi intinya gua tim kredit kalau mau beli kayak ginian. Gua tim cash. Tim cash. Jadi gitu sih, ini new era, ini new dawn of RNJ TV. Kita bakal ada podcast gini lagi, guys. Ini kayak seterbuka-terbukanya yang kita ngomong, okay. Ya. Sama ntar ada beberapa segmen-segmen baru lagi di channel ini sih. Kita hidupin lagi channel ini, men. Apa next kita undang-undang orang-orang juga ya untuk ngobrol kita sini? Kita ungkap rahasia. Kita ungkap rahasia atau bahas-bahas yang lain tentang dunia-dunia permotoran yang lagi happening. Dan atau garasinya mereka kita bongkar. Apa kita gerebek sekalian? Gerebek sekalian, bener. Kayaknya seru tuh, Bang, kita gerebek-gerebek, kan? Gas gak? Komen, guys. Misalnya kalian setuju, komen di bawah. Mungkin cukup. Cukup nih, kameramen udah kesel dia dari tadi. Udah kayak. Udah gitu ya. Dah. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa ngikutin kedepannya karena ini adalah era baru dari RNJ. Piu. Cukup sekian, terima kasih. Dengan gue, Hazel Hadian di sini. Gue Fandi. And bye-bye.